banget ngasih makan. Tapi katanya itu bisa soalnya yang bebas kemarin ya. Terus mbak ini itu fan itu. Itu Pak Eko, Ketua SSB ya. Oh, dia Ketua SSB Perkasa. Nah, ini yang saya mau tanyakan adalah bahwa ini anak masih kecil-kecil ya? Dari 5 sampai 6 tahun dari kita masih 5 tahun. Oh iya, jadi mereka terus lagi? Iya, sudah 3 tahun ya? Sudah 3 tahun. Ya, seperti yang kalian lihat, seperti yang kalian tahu, Magelang ini mencetak seseorang yang luar biasa seperti Mas Bagas ya? Iya. Mas Bagas yang dari Magelang yang kemarin itu, dia menjadi bagian penting di timnas dan menjadi juara di 2023. Apa? SEA Games. Oh iya, SEA Games 2023 Kamboja. Tuh dia menjadi juara. Itu kita tuh merasa bangga sebagai orang Magelang. Supaya nanti di Magelang ini banyak yang datang Mas Bagas. Ini lagi pertandingan dari Donorojo dan Bondowoso. Antara Donorojo dan Bondowoso. Namanya tante.
Namanya Ibu Ibu Nafa Urba. Sekarang ini kalian sangat luar biasa, ibu bangga sekali sama kalian semuanya. Pokoknya yang penting salam olahraga, kalian terus belajar. Disiplin, tekun, kerja keras, dan never ever ever give up. Pokoknya harus punya mimpi yang tinggi, benar? Setuju? Suatu saat nanti kalian akan bertanding di kompetisi tertinggi secara bertahap. Jadi kalian harus tahu bahwa mimpi, mempunyai mimpi tinggi itu nggak masalah. Harus punya mimpi setinggi-tingginya. Seperti Mas Bagas. Siapa di sini yang kenal Mas Bagas? Dari Magelang, Bagas Bagus. Oh, Bagas Bagus, ya. Kalian harus lihat ya, supaya dia bisa menjadi apa ya, sosok yang membuat kalian semua semangat buat berlatih. Pokoknya terus berlatih, turut sama pelatihnya, dan terus berjuang, disiplin, stay sporty, dan stay healthy. Tepuk tangan buat kalian dulu. Siap buat main? Ya. Main sekarang. Ayo, main lagi. Mainkan. Yo, semuanya tepuk tangan untuk Kak Nafa Urba. Ayo, Bapak ketiga. Kan gitu. Wes, panggil lagi.